Raja Kaisar ketika itu mendengar bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi yang terkenal kuat imannya sekarang sedang menuju kepada negara mereka. Dan subhanallah, para sahabat tertangkap ketika itu. Dimasukkan ke dalam penjara, rajanya bahagia karena kepingin pembuktian apakah benar kekuatan iman mereka seperti yang diceritakan. Hari pertama di penjara, mereka dalam keadaan lapar luar biasa, diberikan kepada mereka homer dan makanan yang diharamkan bagi orang-orang muslim. Menjelang sampai satu hari, ternyata makanan tersebut tidak disentuh sama sekali. Dipanggil sama rajanya, "Kenapa engkau tidak memakan makanan yang aku berikan kepada kamu? Apakah agamamu melarangmu? Kalau dalam keadaan sangat butuh sekali sehingga kita tidak bisa mempertahankan hidup kecuali dengan makanan tersebut, ya, agama saya tidak melarang saya untuk memakannya. Kenapa engkau tidak memakannya? Kenapa engkau tidak memakannya? Saya tidak ingin membuatmu bahagia dengan saya memakannya." Tidak makin melihat orang kafir ini senyum bahagia karena merasa menang sudah memberikan makanan kepada para sahabat dengan makanan yang haram. "Saya tidak kepingin melihat kamu bahagia." Wa'lam annal muharramat kisman, dan ketahuilah bahwa hal-hal yang diharamkan itu ada dua bagian. Perkara yang haram itu ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, se'un muharramun li'ainihi, sesuatu yang haram karena ainnya, bendanya. Jadi bendanya ini haram, zatnya ya. Seperti apa? Kalmaitah, wadam, walkhomer, wanahwadalik. Ya, jadi seperti bangkai, darah, khomer, dan yang lainnya. Ini ya, itu haram karena bendanya, bendanya yang haram. Lalu beliau berkata, "Wa hadzan nu' la yahillu biwajhihi minal wujuh." Ya, maka yang seperti ini, bendanya yang haram, tidak pernah dihalalkan dari arah manapun kecuali, ada pengecualian. Berarti hanya dalam keadaan yang seperti ini kita dihalalkan oleh syariat untuk memakan hal-hal yang haram. Selain dari ini, tidak boleh benda yang jelas-jelas haram untuk kita sentuh sama sekali. Illa indal ittirar wa huwa ya tawaqqafa baqa nafas muhtarimah ala tanawulihi ma'afuqdani ghairihi. Betul-betul butuh kita ini, ya, kadar dari betul-betul butuhnya kita adalah berhentinya kehidupan kita yang mulia ini tergantung dengan, ya, apabila kita menggunakannya tanpa ada yang lainnya. Maksudnya kalau tidak makan makanan ini, maka akan selesai kehidupan kita. Maksudnya kalau tidak makan makanan ini, ya mati sudah. Yang ada hanya ini, dan ini adalah benda yang haram. Boleh memakannya, ya, hanya untuk sekedar mempertahankan hidup, tidak boleh berlebih-lebihan lebih daripada sekedar kebutuhannya untuk mempertahankan hidup. Jadi yang namanya haram itu tidak pernah dibenarkan untuk dimakan dengan keadaan apapun. Dengan keadaan apapun, kecuali dengan ini. Tidak ada makanan yang lain yang bisa mempertahankan kehidupan kita kecuali kita memakan makanan yang ada di depan kita, tidak ada yang lainnya, dan ini adalah benda yang haram. Sekarang syariat memperbolehkan untuk memakannya, tetapi makan kita pun hanya sekedar untuk mempertahankan
hidup tidak lebih, tidak boleh lebih daripada itu. Maksudnya lebih itu kita malah menikmati dengan makan banyak dan lain sebagainya, tidak ada. Boleh silahkan makan untuk mempertahankan hidup, hanya sekedar itu saja, tidak lebih daripada itu. Ya, itu apabila bendanya, walaupun kita beli dengan uang yang kita dapat dari halal, tetap karena bendanya haram, maka kita tidak boleh untuk memakannya. Itu haram dengan ainnya, dengan bendanya. Dahulu ya, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Siapa namanya? Abdullah bin Hudzafah. Seorang sahabat yang sangat luar biasa sekali, yang dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi, beliau mendapatkan tugas untuk menyampaikan surat ke kerajaan Kisra untuk mengajak raja Kisra yang menguasai negara-negara Arab ini masuk ke dalam Islam. Dia dengan siapa? Sendiri. Dengan baju yang sangat sederhana yang menunjukkan kalau beliau ini adalah orang yang ekonomi menengah ke bawah. Tetapi karena tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun beliau berpaling daripada tugasnya, walaupun dia tahu dia belum tentu bisa kembali selamat kepada keluarganya karena yang diajaknya adalah penguasa Arab pada saatnya. Mundur dia? Tidak mundur sama sekali. Dengan cerita yang sangat panjang, ya, beliau ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali ke Madinah dengan tolakan oleh Raja Kisra pada saat itu. Pada tahun ke-19 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi salah satu pasukan perang yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menuju kepada Kaisar. Dan Raja Kaisar ketika itu mendengar bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi yang terkenal kuat imannya sekarang sedang menuju kepada negara mereka. Dan subhanallah, para sahabat tertangkap ketika itu. Ketika ditangkap, ya, dimasukkan ke dalam penjara, rajanya bahagia karena kepingin pembuktian apakah benar kekuatan iman mereka seperti yang diceritakan. Hari pertama di penjara, mereka dalam keadaan lapar luar biasa, diberikan kepada mereka homer dan makanan yang diharamkan bagi orang-orang muslim. Menjelang sampai satu hari, ternyata makanan tersebut tidak disentuh sama sekali. Dipanggil sama rajanya, "Kenapa engkau tidak memakan makanan yang aku berikan kepada kamu? Apakah agamamu melarangmu?" Dibilang, "Kalau dalam keadaan sangat butuh sekali sehingga kita tidak bisa mempertahankan hidup kecuali dengan makanan tersebut, ya, agama saya tidak melarang saya untuk memakannya. Lalu kenapa engkau tidak memakannya? Kenapa engkau tidak memakannya? Saya tidak ingin membuatmu bahagia," katanya. "Apa? Saya tidak ingin melihatmu bahagia dengan saya memakannya." Tidak makin melihat orang kafir ini senyum bahagia karena merasa menang, sudah memberikan makanan kepada para sahabat dengan makanan yang haram. "Saya tidak ingin melihat kamu bahagia," katanya. Faham ya? Lalu ditawari, "Gimana kalau saya tawarkan sesuatu? Bagaimana kalau kamu menjadi orang Nasrani?" katanya. Iya. Berontak, langsung dia berkata, "Kalau saya meninggal dunia sekarang, itu jauh lebih saya senangi daripada harus menerima tawaranmu itu," katanya. "Kini sudah, gimana kalau kamu berubah agamamu dan aku berikan, kita bagi dua kerajaan kebesaran saya ini, penguasaan saya, kerajaan kekuasaan saya ini saya bagi dua denganmu." Maksudnya ini kan negara paling banyak negara jajahannya ketika pada saat itu, Kaisar ini termasuk negara besar, adidaya pada saatnya, membawahi banyak negara raja ini. "Gimana kalau kita bagi dua? Yang penting kamu ikut sama saya."
Seandainya engkau berikan seluruh apa yang kau punya, dan demi Allah saya tidak akan berpindah walaupun hanya sekedip mata dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah akhirnya disalib ketika itu beberapa hari. Ditawari Kristen Nasrani, tidak mau. Akhirnya ya sudah kalau begitu kita lihat seberapa kuat imannya ini. Disiapkan panci besar sama Raja Kaisar ketika itu. Sudah menyala. Diambil dua temannya, satu dilempar. Langsung habis sama tulang-tulangnya apa semuanya. Dibilang gimana? Mau masuk Nasrani apa enggak? Enggak demi Allah. Sedetik pun saya tidak ada keinginan untuk masuk Nasrani sama sekali. Diambil lagi yang satunya. Dilemparkan lagi yang kedua. Gimana? Mau berubah enggak keputusannya? Enggak. Demi Allah saya tidak ada keinginan sama sekali untuk berubah dari agama ini. Akhirnya dia yang ditarik sekarang, yang ketiga. Dibawa ke atas, netes air matanya. Menterinya lapor sama rajanya, "Raja, keluar air matanya, barangkali dia kepingin berubah dari perkataannya." "Coba turunkan. Gimana? Mau berubah apa tidak? Kepingin masuk Nasrani apa tidak?" "Enggak. Demi Allah saya tidak kepingin berubah sedetik pun dalam hati saya." "Lalu kenapa engkau menangis?" "Saya menyesal. Kenapa hanya saya punya satu jiwa? Seandainya jiwa saya sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuh saya dan semuanya dilemparkan ke dalam panci yang panas ini, bukan hanya satu. Seandainya jiwa saya ada sebanyak rambut saya, 1.000, 10.000, 100.000 dan semuanya dilempar ke dalam panci ini, saya menyesal kenapa saya cuma hanya memiliki satu jiwa," katanya. Rindu untuk dilemparkan ke dalam panci, itulah iman dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung rajanya ini, kok ada orang imannya seperti ini? Kita bahkan untuk mencegah diri kita untuk tidak melihat yang haram pun tidak mampu. Apalagi harus korban nyawa dan harta dan lain sebagainya. Berbeda kekuatan iman di antara kita dan mereka. Dengan ini mereka tidak terkejar dengan siapapun orang yang hidup di bawahnya. Siapapun tidak akan menyamai derajat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu raja menawarkan lagi, "Engkau mau mencium kening saya dan saya selamatkan kamu sekarang. Jangan hanya saya, tetapi dengan orang-orang muslim yang ada di belakang saya." "Baiklah, sama orang-orang muslim yang ada di belakang kamu. Yang penting kamu mencium kepala saya." Dipikir, saya hanya mengorbankan harga diri saya, tetapi saudara saya selamat semuanya. Ini lebih baik daripada saya harus mempertahankan harga diri saya dan menjadikan saudara saya sebagai korban gara-gara keangkuhan saya. "Baiklah," dicium akhirnya kepalanya itu, dilepaskan oleh Raja Kaisar. Dia dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada bersamanya sampai datang kepada kota Madinah, bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan diceritakan cerita ini semuanya. Akhirnya tersenyum Sayyidina Umar bin Khattab. "Demi Allah, harus bagi seorang muslim untuk mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah dan saya yang pertama kali akan menciumnya," katanya. Iman. Ya, kita bahkan tidak bisa menahan diri kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Lihat bagaimana perbedaan kita dengan mereka ya. Hakadah. Ya,